dalam usaha memajukan suatu tempat atau daerah. Kita membutuhkan adanya kegiatan pembangunan. Melalui infrastruktur, kita mencapai tujuan dan sasaran program-program pembangunan. Pembangunan merupakan perubahan, terencana dengan tujuan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pembangunan harus dilakukan berkelanjutan dengan selalu memperhatikan pengaruh baik maupun buruk yang ditimbulkan dari adanya suatu pembangunan tersebut.